Kalau ibaratnya kaktus itu adalah orang atau manusia, yang Euphorbia ini ibaratnya adalah alien ya. Halo Sobat Gilir Indonesia, kali ini saya membagikan 5 Euphorbia yang menyerupai kaktus ya, yang padahal kaktus, Euphorbia ini bukan kaktus gitu ya. Yang pertama itu ada Euphorbia lactea. Jadi yang pasti dari Euphorbia lactea ini, ciri-cirinya itu berwarna hijau dengan ruas tulangnya itu 3-4 garis ya. Yang kedua itu ada Euphorbia lactea cristata ya. Ini menyerupai sekali dengan Euphorbia lactea, cuman ini tumbuh berkerut dan atau berliku tumbuhnya gitu ya. Yang ketiga ini ada Euphorbia lactea variegata ya. Ini mirip sekali dengan Euphorbia lactea biasa, cuman memiliki warna putih sebenarnya dengan ujung-ujungnya atau pucuk barunya itu dengan warna pink. Yang keempat ini ada Euphorbia lactea cristata variegata. Ini adalah kelengkapan dari 3 Euphorbia tadi. Euphorbia lactea cristata variegata, udah cristata dengan variegata lagi ya. Dan ciri-cirinya bisa dilihat aja ini menyerupai sekali. Ini warnanya ini paling menarik ya. Yang kelima ini ada Euphorbia mammillaris variegata ya. Ini salah satu koleksi baru saya ini. Ya, bentuknya ini udah, kalau ibaratnya kaktus itu adalah orang atau manusia, yang Euphorbia ini ibaratnya adalah alien ya. Wes alien. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like ya. Susah nyebutnya ini. Agar video saya lebih komplit, lebih bermanfaat dan lebih bermutu lagi gitu ya. Butuh dukungan Anda, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.